Dua orang. Apa nih? Kita saksikan. Iya. Cek nih. Kita saksikan. Iya. Dua tersangka pengedar ekstasi diringkus polisi di tempat terpisah di Kampar, Riau. Katanya apa tadi sama kau? Dek, kau pegang ini, Dek. Iya, ini yang saya. Kau tahu ini kan? Makanya. Saya hitung dulu ya. Tantang besar aja ya. Tersangka UU ditangkap di sebuah rumah makan di Desa Kubang Jaya, Siak Hulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sepuluh, pas. Mana sepuluh? Sembilan, enggak? Polisi menyita 100 butir pil ekstasi siap edar. 3, 4, 5, 10. Pas ya, pas. Jo, maaf. Siap, anak, maaf. Rumah hadir. Dalam pengembangan, polisi kembali menangkap tersangka AB di rumahnya di Jalan Puspasari, Bukit Raya. Kok gak ditanya, diam? Diam. Tak tahu apa-apa nanti. Kakak. Kalau misalnya gak tahu, gak ada pelikut permasalahan, pulang. Iya, kakak. Gak ada masalah. Kedua tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba. Ada 10 paket lah ya. Ini positif. Kakak, ikut aja lu, Kak. Ya, PRT dari. Selain pengedar, kedua tersangka juga positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urin. Kami mengamankan satu orang laki-laki yang di mana laki-laki tersebut ada membawa ataupun menguasai 100 butir pil ekstasi. Kemudian kami lakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan tersangka yang satu lagi. Kemudian kami lakukan pengembangan dan akhirnya kami berhasil mengamankan tersangka tersebut di Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Bukit Raya. Ya, PRT udah dikasih tahu, Bang. Kedua tersangka ditahan di Polres Kampar dan dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.